Pengertian Pilkada. Pilkada adalah singkatan dari pemilihan kepala daerah yang merujuk pada proses pemilihan umum di Indonesia untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, wali kota, dan bupati. Pilkada terdiri dari pemilihan pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Peserta dalam pilkada adalah calon kepala daerah yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum. Proses pilkada dimulai dengan pendaftaran calon, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan akhirnya mendapatkan pemenang. Pilkada dilaksanakan berdasarkan berbagai peraturan perundang-undangan, terutama undang-undang tentang pemilihan kepala daerah. Pilkada juga dihadapkan pada tantangan seperti politik uang, isu SARA, dan potensi kecurangan. Dalam beberapa kasus, pilkada dilaksanakan secara serentak, menyatukan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam satu waktu. Kepala daerah yang terpilih akan dilantik dan menjabat selama 5 tahun dengan kemungkinan mencalonkan diri kembali pada pemilihan berikutnya.